Ketemu sama Pepi. Ya ini. Muka yang ini. Muka yang Pepi. Muka yang Pepi, ya emang punya Pepi mukanya. Nah, sekarang Pepi punya tugas. Untuk ngajakin kalian untuk mencari, mengubek-ubek informasi tempat-tempat makanan yang oke. Dan kebetulan Pepi sekarang ditemenin sama si kamu, Neng. Halo, Kang Pepi. Angin nggak? Cakep-cakep tangannya boleh samping. Kan, mulai deh. Bercanda, Neng. Bercanda. Seneng banget temenin sama kamu. Neng, Pepi mau nanya, Neng. Yang kamu suka dari Jakarta apa? Pastinya makanan dong, Kang. Karena di Jakarta itu semua makanan dari berbagai macam suku ada di sini dan pastinya enak-enak. Bener nggak? Cakep. Kita nggak akan ada habis-habisnya ngubek-ngubek Jakarta. Dan kebetulan kita masih merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-71. Merdeka! 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 Dan itu biasanya ada tradisi, Neng. Iya. Ada perlombaan. Terus biasanya perlombaannya tuh ya, itu dari tahun ke tahun tuh ada kesamaan. Dan pastinya ada makanan ciri khas setiap kemerdekaan, Neng. Oke? Oke dong. Kita nikmati kuliner-kuliner Jakarta saat ini. Sekarang nih? Enggak, ntar. Nunggu lebaran tahun depan. Sekarang! Oke? Oke. Oke food. Oke. Oke food kita cari. Hajar! Nah, ternyata di sepanjang jalan Kebon Sirih Barat ini, pada jam-jam makan siang kayak gini, ini rame pasti. Rame orang makan. Karena di sini tersedia berbagai makanan yang bisa dibilang variasinya banyak. Dan harganya terjangkau. Dan ini khusus biasanya orang-orang yang bekerja di sekitar Kebon Sirih Barat ini. Ketoprak, ada mie bakso, ada sate. Satenya jual, Bang? Ya. Dijual? Jual. Oh. Sate apa nih? Boong. Nggak percaya. Coba satu. Makasih, Mas. Oh iya, sate ayam, Mas. Terbukti. Soto Betawi ya, Pak? Pak, boleh lihat, Pak? Boleh lihat? Saya masuk ke situ, boleh? Boleh. Maaf ya, Pak, ya. Saya potong diri, boleh, Pak? Oh, boleh. Ini apa, Pak? Daging ya? Daging. Sengkel. Kikilnya mana kikil, Pak? Kaki siapa nih, Pak? Oh, kaki sapi. Nah, kita coba tulang mudanya. Bawang goreng. Nanti kita berdua aja, Neng, ya? Gak mau. Berdua. Enak soalnya, Kang. Biar lebih mesra. Kemal, gitu. Kita berdua, Neng. Makan di sana, ya? Yaudah, kita coba, ya? Pegang sini. Hati-hati. Iya. Sebelah sana, Neng. Pak, sebelah situ, ya? Boleh. Nah, Neng, kita coba, Neng. Aduk dulu ya. Ya, mari kita makan. Kita coba kuahnya. Oke, harum-harum. Sampai lupa, Neng. Ciri khas dari soto Betawi itu harus pakai acar. Kamu apa makan nasi? Aku bagi aja deh nasinya. Nanti ya, aku ceritain aja ya. Rasa nasinya ya. Dari rasa kan gurih tuh, dari santan, daging, dari rasa yang kalau tidak dicampur dengan acar itu emang ada rasa terlalu maktoh gitu ya, terlalu full. Nah, penetral hasilnya tuh ini, acar, penyeimbang, balance. Jadi nih tempat nih, ini rekomendasi banget ya, Neng, ya? Ini namanya nih, Jalan Kebon Sirih Barat 2. Di sini tersedia berbagai macam makanan dengan harga yang terjangkau. Berhubung sekarang masih dalam rangka Hari Kemerdekaan kita. Nah, kita nih, bagaimana kalau kita mengunjungi tempat-tempat yang biasa dikunjungi oleh para petinggi negara ini. Bahkan presiden-presiden kita, Neng. Oke? Okay. Oke.
ampun. Kenapa ini menjadi salah satu tujuan kita hari ini? Dan keistimewaannya, dulu mantan presiden kita Bapak Soeharto itu sering banget menyuruh ajudannya untuk membeli gado-gado di sini. Gado-gadonya satu, Bu. Sambal. Wih, sambalnya beda ya, Pak ya? Iya, beda. Hitam ya. Oh, ini syaratnya pakai tisu ya, Pak ya? Oh, enggak ya, ini cuma takut kepedesan lu pakai gitu. Oh, jadi pedas makan tisu. Oh, jadi gado-gado ini lahir dari cendol dulu. Orang datang ke sini minum cendol, mereka menanyakan, "Kok minum doang? Makanannya mana?" Oh, saya dengar juga mantan presiden kita juga langganan di sini. Pak Harto ya. Rasa saus kacangnya istimewa. Ini rekomendasi banget. Neneng. Neneng. Sausnya dulu ya. Iya, itu penting sausnya dulu. Okay food ya. Okay food banget. Enak kan? Enak banget, enak banget. Kan Bapak dulu cerita, pertama sebetulnya bukan jual gado-gado kan, jual cendol. Cendol. Apakah warnanya emang dari dulu seperti ini, Pak? Oh, enggak. Enggak, dulu sih masih biasa, hijau. Hijau. Ini jadi pink. Kita coba ya. Satu, dua, tiga, gado-gado! Gado-gado Bun Bin, bukan di kebun binatang, tapi di jalan apa ini, Pak? Cikini 4. Jalan Cikini 4. Nomor 5. Nomor 5. Jangan salah. Jangan salah. Oh, coklalen tong hilapnya. Saya pamit dulu ya, Pak. Aduh, terima kasih loh. Terima kasih.